Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview untuk pertama kalinya sebuah pressure washer atau jet cleaner dengan berpenggerak bensin. Produk ini dibekali dengan mesin 4 tak bensin berkapasitas 7 HP. Untuk tipenya, produk molar ini 3WZ2500DF. Jadi memang untuk produk molar ini juga yang pressure washer bensin ya, itu tipenya beragam. Produk seperti ini, pressure washer berpenggerak mesin 4 tak ini sangat cocok digunakan untuk outdoor pastinya. Misalnya untuk di pabrik ya, membersihkan lokasi di luar ya, jalan-jalannya itu. Dan saya dapat info untuk produk molar ini juga banyak digunakan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Untuk penyemprotan disinfektan ya, disinfektan di udara gitu ya, di jalan-jalan. Memang kalau kita lihat tenaganya, untuk tekanannya ini sampai dengan 170 bar untuk tipe yang akan kita review. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Molar Pressure Washer 3WZ2500DF. Yang pertama kita mendapatkan kartu garansi untuk produk molar ini digaransi selama 6 bulan. Kemudian ini adalah buku petunjuk untuk gasoline engine, jadi untuk buku petunjuk untuk mesin penggeraknya ya. Kemudian ini ada lagi untuk buku petunjuk secara keseluruhan. Di sini sudah dijelaskan cara perakitannya. Ini sudah saya rakit ya, sudah saya isi dengan bensin. Dan saya tambahkan oli ya, karena memang kalau kondisi baru untuk oli mesinnya juga kosong. Untuk kapasitas olinya kurang lebih di 700 ml ya, jadi 1 liter masih sisa sedikit, seperempat kira-kira. Kemudian ini adalah spesifikasinya, untuk model atau tipe 3WZ2500DF, kemudian tipe dari mesin penggeraknya, engine 7 HP dan 296cc, jadi hampir 300cc. Untuk pompanya, itu tipenya triplek 1807. Sementara untuk pressure itu di 170 bar. Untuk flow rate itu kurang lebih di 15 liter per menit. Dalam paketnya kita mendapatkan satu buah selang untuk input ya. Ini kurang lebih panjangnya adalah 2 meter. Dilengkapi dengan filter. Kemudian ini adalah selang untuk outputnya. Hydraulic hose ya. Di sini kuatannya maksimal tekanannya sampai dengan di 28 MPa. Kemudian maksimum temperaturnya di 60 derajat Celcius. Kemudian kita mendapatkan satu buah dispenser untuk deterjen. Ini kita bisa atur knob untuk outputnya. Juga kita mendapatkan kunci busi dan stangnya di dalam ya. Untuk penggantian busi. Ini juga filter, filter input. Nah ini yang asik lagi guys ya. Kita diberikan repair kit ya, atau spare part untuk penggantian seal-seal ya, pada pompanya ya, pada pompanya. Ini sangat lengkap dan kita diberikan dua lagi. Ini sama ya, plastik yang pertama dan kedua ini sama isinya. Ini ada berbagai macam komponen seal ya, barangkali mungkin mesin ini sudah aus. Sangat lengkap. Oh, juga sama, ini adalah o-ring ya, mungkin untuk instalasi selang-selang ini. Kemudian yang terakhir ini adalah spray gun. Kita bisa sambung seperti ini. Ini kurang lebih di ya 1 meter 20 cm ya. Dalam paket bawaan dari mesin ini kita mendapatkan 5 macam nozzle. Ini untuk yang lebih besar ya, kemudian yang lebih kecil ya. Nanti kita akan cek satu-satu, akan tes kira-kira bagaimana hasil semburannya ya menggunakan 5 macam nozzle ini. Ini adalah tangki bensinnya. Kemudian ini knalpot ya untuk keluaran. Lagi ini adalah filter, kita bisa buka, kita bisa bersihkan. Paling lama 50 jam operasi ya, 50 jam operasi bisa dibersihkan dengan menggunakan kompresor. Kemudian ini adalah mesin jet washernya. Jadi mesin penggerak, mesin jet washer. Kemudian untuk tuas berada di samping seperti ini. Dan untuk naik turunnya RPM kita bisa setel di knob bagian depan. Kemudian ini, jika kita akan meningkatkan tekanan maupun RPM-nya, kita bisa naikkan lewat knob ini. Kita gas gitu ya. Sebelumnya kita harus nyalakan switch-nya, ini switch on off-nya. Ke atas on, ke bawah off. Kemudian kita bisa tarik. Ini adalah yang untuk selang input ya. Kita bisa langsung ke keran air ataupun ke ember. Kita
terpasang untuk selang input. Kemudian kita masukkan selang outputnya seperti ini. Ini juga quick release ya. Ya, ini langsung terkunci. Kemudian kita tinggal masukkan untuk ke spray gun. Jadi sangat mudah guys ya. Kita bisa masukkan ini ke bagian depan. Jadi menjadi lebih panjang guys. Kita akan langsung menyalakan, tombol merah sudah saya nyalakan dan saya tarik tuasnya. Dua kali langsung hidup ya. Kemudian saya akan coba ini yang pertama, nozzle yang pertama. Selanjutnya saya naikkan untuk RPM dari mesin penggeraknya. Sangat kencang guys ya. Ini nozzle yang pertama. Seperti ini. Kemudian saya coba lagi yang kedua. Wow. Mantap sekali guys ya. Wajar kalau alat ini dulu pernah dipakai ya untuk penyemprotan desinfektan di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini lebih fokus lagi, ini kira-kira di ya mungkin di 20-an derajat, 25 derajat ya untuk semburannya. Kita coba lagi untuk yang ketiga. Ini lebih terfokus ya, mungkin ini sekitar 15 derajat. Dan yang terakhir, ini yang lebih fokus. Tajam sekali guys ya untuk semburannya ini. Gila, 170 bar dengan penggerak di 7 HP untuk mesin 4 taknya. Saya pertama saya akan coba untuk pembersihan lantai carport guys ya, ini udah lama sekali nggak saya bersihkan. Udah bisa lihat ya, sekali semprot saja langsung bersih. Luar biasa. Ya emang produk ini sangat cocok digunakan untuk pembersihan lokasi-lokasi outdoor ya, areal parkir, kemudian ya di mall, di rumah sakit, areal pabrik ya, juga untuk perbengkelan ya. Mungkin bengkel cuci listriknya sedang mati, nah kita sangat cocok menggunakan jet washer atau high pressure washer dengan berpenggerak bensin seperti ini, sehingga kadang-kadang kan namanya listrik mati itu kan tanpa pemberitahuan ya. Mungkin kita sudah terlanjur untuk menerima unit mobil yang akan dicuci dari customer, sementara listrik mati, tentu kita harus mempunyai backup. Backupnya adalah high pressure washer semacam ini dengan penggerak bensin. Sangat mudah guys ya menggunakan alat ini. Kali semprot lari semuanya, jos gandos. Kemudian saya akan coba untuk di halaman depan ya, ini di pinggir jalan guys ya, ini juga berantakan sekali, sangat kotor. Anda bisa lihat sendiri tekanannya begitu besar, sampah-sampah kecil ya berterbangan guys. Wih, senang saya pakai alat seperti ini. Luar biasa. Mantul. Gila. Maknyus. Ya, sampah-sampahnya langsung berterbangan itu ya wajar. Ini adalah sebuah alat high pressure dengan tekanan di 170-an bar. Langsung bersih guys ya. Itu pecahan plesteran lantai saja berterbangan. Dan ini saya menggunakan nozzle ketiga ya, yang 40-an derajat. Apalagi kalau kita gunakan yang lebih fokus lagi, tentunya tekanannya akan lebih besar lagi. Anda bisa lihat untuk jalan ini sekali semprot langsung bersih.
luar biasa, molar 2500 PSI, 4 tak 7 HP. Ini ada saluran yang mampet guys ya, pembuangan ke got ya, kita akan semprot. Tuh, langsung bersih. Jadi alat ini juga bisa digunakan untuk misalnya saluran-saluran yang mampet guys ya, kita bisa langsung masukkan, kita tutup sehingga langsung terdorong. Luar biasa. Saya pikir nggak akan sekencang ini untuk tekanannya. Pada saat saya menekan pertama kali, itu badan saya, tangan saya seperti terdorong ke belakang. Ya, wajar. Ya, di 170-an bar. Kemudian ini saya iseng guys ya, ini motor saya sekalian saya semprot dengan molar 2500 PSI high pressure washer. Ih, sangat mudah, sangat cepat. Saya sering ditanya oleh Anda ya para subscriber, setelah saya misalnya mereview produk-produk jet cleaner cordless ya, Bang, kira-kira jet cleaner cordless ini kalau untuk pestisida, untuk di perkebunan atau di areal persawahan gitu, kira-kira cocok nggak Bang? Bisa apa nggak Bang? Ya kalau cordless kan tekanannya tentunya akan rendah ya, itu kan di bawah 50 bar rata-rata. Nah, saya pikir kalau untuk areal persawahan, perkebunan ya, penyemprotan pestisida gitu, anti hama, akan lebih cocok menggunakan alat ini, high pressure washer dengan penggerak bensin. Tekanannya bisa lebih jauh ya, lebih jauh, lebih merata, dan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan misalnya penyemprotan hama pada areal perkebunan. Kita akan coba untuk memasang dispenser deterjennya ya, untuk shampoo-nya. Ini ada penyetelannya juga, ini saya udah buka. Wow, sangat cepat ya. Kalau buat nyuci mobil enak juga guys ya. Tapi kalau untuk pemakaian rumahan ya tidak cocok lah ya, terlalu besar, terlalu overkill. Ini untuk bengkel, untuk rumah sakit, untuk areal pertokoan, sangat pas. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya, review dan pengujian molar pressure washer dengan 2500 PSI 170 bar. Di pengujian yang tadi saya lakukan, saya coba untuk membersihkan karpot maupun jalan ya, jalan raya di depan rumah saya, kemudian samping rumah, yang sangat mudah, sangat praktis karena memang kita tidak memerlukan kabel. Jadi menurut saya, produk seperti ini sangat cocok digunakan untuk misalnya areal pabrik ya, membersihkan di bagian luarnya jalan. Selanjutnya seperti puskesmas, rumah sakit juga sangat membutuhkan pressure washer yang berpenggerak bensin seperti ini. Untuk outdoor, untuk di halaman rumah sakit, di areal parkir gitu ya, seperti mall misalnya, sehingga tidak membutuhkan kabel yang terlalu panjang. Dan mungkin seperti lingkungan RT RW yang sering langganan banjir, tentu sangat membutuhkan alat seperti ini. Karena kita tahu biasanya kalau lagi banjir itu kan listrik itu dipadamkan. Tentu kita membutuhkan sebuah alat yang menggunakan penggerak bensin seperti ini. Alat pressure washer berpenggerak bensin, mesin bensin. Untuk suara yang dihasilkan juga sebenarnya tidak terlalu berisik ya, jika kita digunakan di luar. Ini seperti halnya genset misalnya yang 5000 watt, 7000 watt, sama suaranya seperti ini. Karena biasanya genset yang 7000-an watt itu juga mempunyai penggerak mesin bensin di 7 HP. Oke guys, demikian video review dan pengujian molar pressure washer 2500 PSI dengan penggerak 7 HP. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan pilihan buat Anda yang sedang mencari sebuah pressure washer berpenggerak bensin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.